Oke, pemirsa Rini Fardia, kita akan unboxing webcam C270HD. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya guys. Keunggulannya apa ini? Ya, sekarang kan semua rapat Zoom meeting. Sedangkan kalau bukan laptop itu tidak ada kamera depan untuk bisa menghubungkan gambar kita ke Zoom meeting. Jadi untuk telekonferensi, rapat, Zoom meeting, Google Meet, ya kita gunakan webcam ini untuk sebagai kamera depan. Jadi ini untuk kamera depan ya guys. Iya, jadi ini aksesoris tambahan untuk komputer yang tidak memiliki kamera. Harganya nih kalau di Tokopedia harganya sekitar 300-an, 300 ribuan ya guys. Logitech C270. Ini kalau ini untuk speakernya tambahan. Nah, iya. Memang dua-duanya harus. Karena kan kalau komputer dia kalau tidak ada headsetnya tidak bisa berbicara. Jadi agar terhubung kita bisa berbicara di Zoom meeting ya harus ditambahkan lagi satu speaker ya. Oh, ini speakernya guys. Iya. Hyundai HKK. Kalau mau bisa pakai headset jadi bisa mendengarkan sekaligus langsung berbicara. Tapi kalau tidak mau pakai headset maka kita harus siapkan speaker sekaligus mikrofonnya. Oh, jadi ini seolah-olah sepasang ya guys ya. Nah, itu speakernya di bawah. Oh, ini terhubung lagi. Apa emang? Jadi, ya itu ada tiga macam. Oh, ini jadi ada tiga item, jadi, guys. Jadi untuk komputer bisa dia Zoom meeting. Ini tuh Zoom meeting-nya. Memberikan gambar. Di monitornya. Sebenarnya sih kalau komputer dia sudah ada speakernya ya, dia udah ada keluar suara. Tapi kalau nggak ada harus ditambahkan speaker tambahan. Oh gitu. Jadi speaker tambahan, nah ini mikrofon tambahan. Jadi itu ada kamera, ada mikrofon, ada speaker. Tapi kalau mikrofon dan speaker nggak mau, bisa juga diganti langsung headset yang sudah satu pasang. Oh gitu guys. Oke guys, tambahan buat kalian yang ingin melakukan Gmeet ya. Iya, Zoom Meet. Zoom Meet, Google Meet. Google Meet. Dan macam-macam Meet ya guys. Iya, pokoknya untuk telekonferensi lah. Telekonferensi. Itu mikrofonnya harga 80 ribuan itu di Tokopedia. Speakernya? Ini speakernya merek apa ya? Ya udah, speakernya juga paling nggak terlalu mahal ya. Oke guys, kita go. Apaan dedek? Oh, Logitech juga. Speakernya itu Logitech Z121. Oh, Logitech Z berapa nih? Beda-beda ini dari 150 ribuan, 200 ribuan, hingga 500 ribuan. Mungkin tergantung speknya ya guys. Padahal tipenya sama Z121. Oh, berarti penjualnya. Tapi aja. penjualnya yang memberikan harga yang berbeda-beda. Tapi mungkin ini kisaran 200 ribuan lah. Kisaran 200 ribuan guys. Karena ini ada juga yang jual 1.500. Rp1.500.000 dengan tambahan kata original. Oh. Seolah-olah yang harganya 250 itu adalah original, tidak ya. Original. Oke guys, okay. Seperti itu. Buat Anda yang ingin melakukan
teleconference dengan komputer yang kurang, speknya kurang ya. Oke, guys, see you.